Okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca kat title juga, hari ni kita nak jadi hantu lagi. Sebab semalam kan aku ada upload konten yang aku jadi hantu tu kan, ramai nak part 2. So diorang kata pakailah rambut warna hitam pula barulah jadi hantu. So aku pun tak perasan sebab aku memang suka jadi hantu berkepala hijau. So kita tengok hari ni kita pakai rambut-rambut hitam macam ni, dan aku harap kita tak jumpa orang lagi lah. Aku tak nak takutkan orang tau, aku cuma nak takutkan diri sendiri je. Tapi kalau ada jumpa orang tu, orang kata macam rezeki lah untuk menakutkan orang. Hari ni aku pakai kain plekat juga, lepas tu aku pakai rambut warna hitam ni. Rambut warna hitam ni kenapa aku malas nak pakai, sebab dia berat, lepas tu dia suka buat macam ni, faham tak? Macam tu aku susah nak nampak sangat. So macam biasa, kita pakai benda putih ni, dan hari ni kita akan naik skuter elektrik tu juga. Aku rasa malam ni tak hujan pun, dan malam ni ada Wawa sekali, Wawa dan Baby. So kita pergi tiga orang. Macam biasa aku naik skuter elektrik, Ilham dengan Wawa naik basikal tu lah. So aku dah sediakan bawa macam-macam. Kita ada bawa lampu suluh pun, kita bawa lampu suluh yang berkuasa tinggi, sebab malam ni kan dia macam tak ada cahaya sangat kan, macam tu. So kita akan pergilah dekat tempat yang aku cakap semalam tu, yang tempat yang pernah nampak benda tu. So aku beranikan diri juga untuk pergi kat situ, nak diceritakan ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jom kita pergi. Hari ni tengok saya bawa beg hitam, kain pelekat, lalalala. Kita akan pakai macam biasalah, macam semalam rambut je warna hitam. Macam tu. So Wawa yang akan pakai kamera ni, sebab Ilham akan bawa motor. Jom. Isap dia. Inilah tempat yang aku cakap yang kita orang pernah nampak benda tu, satu keluarga tu, dan bukan kita orang je yang nampak. Aku pula cakap malam-malam macam ni, gelap pula tu, selama badak. Okay, tempat dia kat sini. Cuma kamu nampak ni, inilah betul-betul tempat dia, bus stop. Dan itu ada tempat duduk tu lah. Beraninya aku, astagfirullahaladzim, tu memang kat situ tempat dia. Kita orang daripada sana, sini. Kita orang punya jiran tu tengok dekat atas sana, badak malam-malam. Cakap dekat tempat sini pula kan. Ada kita. Gamut. Kejar kita. Ada kita. Datang. Ada kita. Ya. Jadi langsui. Wawa ada mercun sebenarnya guys. Dia bawa mercun. So malam ni yang menjadikan dia lama adalah mercun guys. So kita akan main mercun. Kita kena cari tempat yang senyap-senyap sikit guys. Sebab sekarang ni kan dah pukul 12 kan, nanti ada orang tidur, ada anak kecil nanti mengganggu. So kita kena cari tempat yang jauh, sunyi dan jauh. So in action. Let's go. Rompet lah siut. Pak. Tengok. Jadi model. Oh.
Jaga. Bismillah. Dia mau stay. Stay dia terus. Sejuk ya malam-malam ni. Sumpah, dua bulan malam-malam orang tengah jalan ni mampus malam. Okay guys, so sekarang kita ada macam dekat dataran apa benda ni ah. Ni nak berehat lah sekejap. So inilah dia tim-tim kita pada malam ni untuk mengekalkan saya sebagai hantu langsua yang berkepala hitam. Sebab semalam aku ingat hantu tadi, Mat. Kau jangan macam tu, Mat. Kau jangan macam tu. Oh, hari ni aku macam lawa sikit lah. Jadi hantu lawa sikit. Macam tu lah. Okay, so kita nak pergi main mercun sebenarnya. Tapi kita tak, kau dah buat macam dia lah. Dia banyak habiskan duit dekat mercun. So kita tu, cucu kita tengok mercun apa yang dia bawa. Itu kentut kau, Bahlil. Okay, sini. Okay. Kau ni kentut. Cuba bagi amaran sikit, peringatan. Oh, ni macam benda ni. Macam lebah. Macam lebah ni macam. Ni macam merdeka yang buka. Ni macam bontot dia. Bontot. Ni macam gasing. Ni macam gasing. Ni macam apa, oh, banyak pula mercun ni. So aku rasa better kita main dekat belah-belah belakang lah. Sana dah. Nak juga menjadi hantu. Siapa kata jadi hantu best suka kacau orang? Tak, hantu pun penat. Lagi-lagi hantu yang naik beam kat belakang ni lagi penat, Mat. So kita kena cari tempat untuk kita main mercun dulu. Jom. Oh, sebenarnya kita main tengah-tengah tu. Ha? Tengah-tengah ni. Ha ni, sini. Kenapa macam-macam bunyi malam ni? Aku rasa sangat pelik malam ni. Tak, aku rasa macam daripada tadi yang kita pergi dekat satu tempat tu. Dekat tempat sana tu ada kereta, ada kereta. Lindungi aku, lindungi aku daripada segala fitnah. Kalau boleh aku tak nak takutkan orang. Ha, nanti kau orang takut nak keluar malam-malam. Dia kata, ada. Aku daripada tadi rasa macam pelik tau sebenarnya. Okay, jom. Ini saya akan jadi. Nyuruk. Lindungi aku dari segala fitnah. Macam inilah guys, dugaan membuat konten guys malam-malam. Kita tak nak ganggu orang. Cuba kita pusing. Dia slow je. Dia dah mula slow. Merak dia pusing. Merak dia pusing nak masuk konten, dia kata. Jomlah kita nak main mercun. Jom, aku nak main mercun ni. Kan aku dah tunjuk kat korang tempat ni, aku cakap macam hantu tu kan. Tapi sebenarnya tempat kita pergi mana-mana pun sebenarnya dekat dalam ni. Dekat situlah, tempat situlah ada hantu kan. Botot-botot. Mana-mana pun ada hantu. Ya. Mana-mana main. Tapi masalahnya malam ni bunyi anjing ni macam. Ada bintang? Ha, kalau korang nak tahu, kalau nak tahu malam tu hujan ke tak, kalau malam tu ada bintang, malam tu tak hujan. Ha, macam tu. Dengarlah kata-kata hantu langsue ni. Okay, sebab aku lagi tahu. Kenapa? Tapi serius weh, tadi dekat padang tadi, aku malas nak cakap. Kalau aku cakap, dua ekor ni hilang. Dia lahir weh. Mula-mula tu macam bunyi burung hantu kan. Kali kedua tu bukan burung hantu, burung tu hilang, ada hantu je. Bunyi cicak pula, Mat. Cicak pula. Malam ni macam-macam bunyi. Benar dengar dia. Kentut budak pun ada. Ada motor. Ada motor. Ya Allah. Di atas sini ke?
guys, kalau korang rasa nak buat konten hantu vlog-vlog malam ni senang, korang silap. Dia lagi susah daripada SPM, lagi susah daripada PT3 dan UPSR. Nak cari satu tempat untuk main bunga api, jom. Daripada tadi aku cakap cari satu tempat, tapi tak cari-cari juga. Botol. Jom. Botol. Dinyoruk. Ada kereta. Bodoh. Lagi tak? Tadi kan? Belakang. Apa sini? Main kat situ pun dah okey. Kat mana? Tak boleh. Belakang je lah. Cucuk. Go. Rasanya seram tengok dia. So sekarang kita ada dekat tempat, kau ingat tak tempat yang aku bakar nak patung tu? Inilah tempat dia. Dan aku rasa tempat ni yang paling sesuai untuk main mercun yang tak ganggu orang. Dan mercun kita tak ada bunyi kuat sangat kan? Tak ada. Macam biasa je mat. Tak ada dalam dah bam. Macam tu pun dia lebih kurang je. Tak, pertanyaan paling penting sekarang, bawa mancis tak? Bawa. Nasib baik. Kalau tak kita sama-sama tengok mercun tu kentut kat situ je guys. Tak ada api. Jom kita main. Okay, sekarang apa benda tu? Oh, tu lah mercun dia tadi kan? Okay, bawa mancis. Okay, so kita nak mulakan dengan mercun apa dulu kita? Mercun apa? Mercun berdekat. Kita main mercun gasing dulu nak? Kita main mercun gasing dulu. Apa tu? Tu mercun apa tu? Mercun gasing ke? Langkau. Apa dia tu? Wih. Wah, kau cakap tak ada bunyi. Engkau cakap tak ada bunyi. Wah, ini ada bunyi mat ni macam. Wah. Masalahnya anjing-anjing sekali dah bunyi ni. Wah, kau memang tai. Engkau me. Wih, dah bunyi anjing dah. Wih, cau bodoh lah. Wah, kau cakap tak ada. Itu tak ada bunyi. Kerakam tak tahu. Kerakam. Masalahnya bunyi lagi kuat daripada kentut mak aku. Ini kau ni kenapa? Tak, hari tu tak ada bunyi, ya Allah. aku betul dekat dengan mercun tu. Betul-betul weh, kalau aku peganglah mercun tu tadi, pok bunyi dia. Kau dengar tak? Dengar. Bapa kuat. Aku pun terkejut sorang-sorang. Memang hari ni hantu dalam sejarah hantu yang saya terkejut. Jom. Aku rasa kita kena balik ni. Kalau tak nanti ada pakcik ronda datang, mati kita. Bukan sekali-sekali hantu ni mati. Kongkongan sekali. Cau. Tapi kalau dia tengok hantu, dia tak tangkap lah. Dia lari. Lepas tu dia tengok hantu secantik ni, memang dia tak tangkap. Tutup kamera sekarang. Okay. Cau. Aku takut dia bawa balik. Sekarang ni, Wawa punya scam tu, bukan manusia sekali terkejut, kau faham tak? Anjing-anjing sekali terkejut gila. Sebabkan dia tercalar maruah aku sebagai langsui berkepala hitam yang handsome tadi. Ini kan, mercun gasing. Kan kita biasa mercun gasing kan lawa-lawa kan. Last kali dia kentut pula mat. Dia ketuk. Bukan apa, aku risau ada pakcik ronda kan. Dia ronda-ronda, dia tangkapnya aku. Macam ni? Lagi. Ni kau pula? Kita tak payah main yang ni je lah nanti. Kita main yang ni je. Ni. Kecil tu tak bunyi. Kecil tak bunyi. Ni nanti kita buat vlog kali ketiga pula. So kalau korang nak lagi vlog part 3, korang komen dekat bawah. Okay?